وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموال لا حول ولا قوه الا بالله ما بعد بالاختصار ناس saja kita awali بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جميعا نعوذ يونس Baik anak-anakku, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Coba dibuka buku PDF yang sudah Pak Sani sebarkan halaman 16. Setelah kita kemarin belajar tentang toleransi, ya, menghormati orang lain, akan pilihannya, keputusannya, mungkin adatnya, kebiasaannya, keyakinannya dan lain sebagainya. Jadi kita sudah sampai kepada menerapkan perilaku mulia. Mari kita bersama-sama merenungkan dengan dan mengamati suasana kehidupan bangsa Indonesia, kondisi bangsa Indonesia yang bineka ini berbineka ya. harus kita pertahankan demi ketentraman dan kedamaian penduduk Indonesia. Salah satu cara mempertahankannya, ya, mempertahankan kebinekaan ini ya, dengan memiliki sifat toleransi atau saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antara suku, ras, golongan, agama harus selalu dijaga, harus selalu dibina kita tidak ingin bangsa Indonesia ini terpecah belah, saling bermusuhan satu dengan yang lain karena masalah-masalah di atas tersebut tadi. Berikut ini adalah perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam agama kita. Yang pertama, saling menghargai. Bila ada perbedaan keyakinan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain itu juga tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada kita dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia. Insya Allah, orang lain akan tertarik. Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam selalu memperlihatkan akhlak yang mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuh beliau, banyak orang-orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah kemudian mereka orang kafir tersebut masuk Islam itu pentingnya menjaga akhlak kita jangan sampai seorang muslim memiliki akhlak yang tercelah na'udzubillah min yang kedua saling menghargai adanya perbedaan pendapat manusia diciptakan ini dengan membawa perbedaan tidak mungkin satu dengan yang lain sama, tidak pasti ada perbedaan. Kita mencoba menghargai adanya perbedaan tersebut. Yang ketiga, belajar empati. Apa itu? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika mau mengganggu orang lain harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita, mau nggak kita diganggu? Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku -contoh toleransi yang harus kita miliki. Yang keempat, Islam mengajarkan menolong siapapun Baik orang itu miskin maupun orang kaya Itu semuanya harus kita tolong Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Fikuli kabidin rob batin ajro Menolong orang yang masih hidup Orang sakit yang masih hidup Akan mendapatkan pahala Yang kelima tetap menjalin hubungan kerabat Kepada orang tua Ataupun saudara kita Yang non muslim Dalam ayat Al-Quran Surat Luqman disebutkan وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون dan jika keduanya maksudnya orang tua ya, orang paling terdekat dengan kita misalkan misalkan memaksa kita Memaksa kamu untuk mem mempersekutukan Allah berbuat syirik maka tidak ada kewajiban bagi kita semua untuk taat kepada orang tua yang demikian tetapi wasa hibahuma dunya ma'rufah Allah mengajarkan kepada kita walaupun ada orang tadi orang terdekat kita mengajarkan keburukan tetap kita harus berbuat baik kepada orang tersebut. Wat tabi' man Summa ilayya marjukum ta'malun. Yang nomor 6 boleh memberikan hadiah pada non muslim. Lebih-lebih lagi untuk membuat mereka tertarik pada Islam, atau ingin berdakwah kepada mereka, atau agar mereka tidak menyakiti kaum Muslimin. Itu juga boleh, sahabat dari Ibnu Umar. Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang Lalu ia pun berkata pada Nabi SAW Belilah pakaian seperti itu Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang Lalu ia pun berkata pada Rasulullah Belilah pakaian seperti ini Kenakanlah ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangi panjenengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada Umar. Umar pun berkata, mengapa aku kok diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudara tersebut masuk Islam. Di saudaranya Umar tadi orang yang tidak Uh, beragama Islam, kita bisa melihat di sini. Intinya adalah, uh, sahabat mulia, yeah. beliau, sahabat yang bernama Umar bin Khattab, uh, masih berbuat baik kepada uh, saudaranya tadi yang apa, tidak beragama Islam atau non-Muslim. Contoh perilaku yang menunjukkan adanya toleransi ialah yang pertama saling menghargai adanya perbedaan, menghargai adanya perbedaan keyakinan. Yang kedua saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Nomor tiga belajar empati. Empat Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang itu miskin maupun yang kaya semuanya tidak peduli siapapun harus ditolong tanpa melihat apapun tetap menjalani menjalin hubungan kerabat kepada orang tua atau saudara terdekat kita misalkan kalau ada yang non muslim yang terakhir boleh memberi hadiah pada non muslim baik itu semoga anak-anakku semuanya bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari di bab ini kita jaga benar-benar toleransi agar